di aset bersama, kemudian dilakukan pemaksaan dengan memblokir dan sebagainya. Klaim-klaim yang merasa bahwa itu asetnya yang bersangkutan, aset pribadi, sedangkan itu sudah dihibahkan menjadi aset bersama, kemudian dilakukan pemaksaan dengan memblokir dan sebagainya. Jika kita teliti itu melanggar hukum, ya pasti kan kita lakukan tindakan tegas. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, Pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.